Dan pemirsa, sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, Polres Kutai Kartanegara salurkan bantuan sembako untuk korban banjir di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Polres Kutai Kartanegara secara sigap menyalurkan sejumlah bantuan sembako untuk korban banjir di Kabupaten Mahakam Ulu. Diketahui bencana banjir di Kabupaten Mahakam Hulu terjadi akibat tingginya curah hujan sehingga air sungai meluap dan mengenangi permukiman warga. Pemberangkatan bantuan sembako ini dilaksanakan di lobi Mapolres Kutai Kartanegara. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman melalui Kasih Humas AKP Suprapto mengatakan paket sembako yang diberikan diantaranya 50 karung beras, mie instan 100 box, air mineral 50 box, dan sarden 50 box. Bantuan yang diberikan oleh Polres Kutai Kartanegara untuk para korban bencana banjir di Mahakam Ulu adalah bentuk kepedulian kepada sesama.